dia tu makung daye. Nada ikut pemilu mak teki secara jujur. Dia naga agak cuy ke zaman nama. Sehari tak jumpa rasanya sekarang dunia rasa-rasa mau kiamat. Kukira yang namanya lelaki orangnya lembut selembut sutra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi khalaqal azwaja kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah walima yang dirahmati Allah. Alhamdulillah terucap puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh kebahagiaan ini, kembali kita berkumpul tentunya dalam rangka menyaksikan atas dipertemukannya dua hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudari Kasmawati Amsir mendapatkan suami Agus Dari. Mudah-mudahan angkat-angkat pada lewat tue mancaji pak doangan sekaligus memberikan restu memagi-magi kedua mempelai ini diberikan keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah. Alhamdulillah padangkan itu merenu dan niya mario nyawata berikut angkana pada tudak cak beru cak diorio laksana raja bersama permaisurinya laksana cinta berpayungkan bulan. Maka dari tomatorio lowe maka datoi pakilonge yaitu nasenari kobot timparu dia punya cemburu-cemburu buta, dia punya rindu-rindu berat. Aduhai suka manja-manja, sehari tak jumpa rasanya sekarat, dunia rasa-rasa mau kiamat. Salawat dan salam kita anturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai uswatun hasanah warahmatalil alamin. Hadirin sidang jamaah walimah yang dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan nasihat pada kesempatan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan harapan dari tuan rumah mewakili keluarga besar Alena, keluarga besar mempelai wanita, mengucapkan deceng indre kiri bola terjali tetap penebanna masing-masing. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih bila mana atas kehadiran bapak ibu sekalian dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu sekali lagi mewakili tuan rumah mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja maka de to motoriolota de gagawe temmaccolo de gagabadu temmatadde de gagasalo tengang kalekorna de gagabulu tengang ketupuanna de gagatasi temmak bombang betuan nabaca dega agasi dito malu biningan sangadina angka mana susana angka mana masalana angka mana pacobana tak coba ni kerekwe ni gana tapi mereka ngakli mana ni gana si kuna sial lakena binina denan kena fuyuhuyang denan kena cecok cicamu narekong ke pendek ni mana napana mumpula dek belina nasabah magahirin rahmat Allah. Sedangkan mak bicara lagi dia sama tota cicang. Tapi rasa disumangat dan dari koto pura menggeli na tapang kabar asidin na mulai karokko sama neli supaya masih sumangat na botim perwe. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rima resep yang selalu ingin saya sampaikan. Yang pertama, nikah diawali dengan huruf N, artinya niat madai iya roi di uraniwe makun reye sebelum melangsungkan yang namanya akad nikah. Nomor sini peralih pakasingi yang dari itu pakasingi jok niatta karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasa teman-teman di walota sebelum melangsungkan akad nikah
ang kariasang acara mapacing nyari ke acara kudampen nih. Biasa tomat-tomata pakang kasanusan nurap pada badanna lipasak be ilapi-lapi si kurak-kurang na patah lapi riasek na ang kengulunge. Agabat panero, makar angka apa perli pacingi nomorosik di pakasingi jok niata. Yang keempat, pakasingi EAT kata. Yang ketiga, pakasingi nawana watta. Yang keempat, pakasingi taktalori Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, reko makasih ni apa eh? Maka salah satu janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yuknihumullah melok itu narepo Allah subhanahu wa ta'ala dalek maiga asakin dengan dalek melokoki narepo Allah subhanahu wa ta'ala asogirang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang kedua yang harus dimiliki oleh kedua mempelai harusnya memiliki yang namanya sifat ikhlas. Makin atau perlu ikhlas, maka da iya tu tahu bene makut kue tahu lakai makut kue itu betul-betul jodoh yang datangnya dari Allah. Aga sahabat nah mungkin waktu tanak darah egana kalolo lalo yolo bola tarika didi ternyata bukanlah itu jodoh ta. Waktu tanak lolo egana anak darah lalo di kota dongi ternyata pun itu bukan jodoh kita. Nak kulenar Allah subhanahu wa ta'ala nak pasti sungkungi antara desa dongi siba desa kadidi. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah, mangin atau perlu ikhlas nasabah makaribu itu matahari Allah ta'ala ia resang apa botingan anikanikan ini itu anyamanya mengecinampe antara-sara sama tautongan. Betul nak baca paling lama satu bulan dua bulan bulan madu setelah itu kadang muncul sesuatu yang tidak kita inginkan. Biasa makunre yang mampu aslina, borane mampu toni aslina. Maka de makunre we, kukira yang namanya lelaki, orangnya lembut selembut sutra. Tetapi rupanya yang namanya lelaki, orangnya buas sebuas serigala. Tetapi buasnya tidak menyakitkan malah menyenangkan. Hadiri wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makunre ye we, kanjak-kanjak na biasa waktu na depo na kendak anikah besa-besana hampir setiap hari dikirimi pulsa dikasih kuota. Tapi apa yang terjadi purana bunting tanpa mampu mana ngasina maka ternyata pale ero laki ku laki BRI agaya BRI purani reke Republik Indonesia dena melo cupe kikiri gelak dalam pocak ko paku jambata besi cor dena melo cupe. Ia memakur modelekna dua pak burana nomor siri talengi olona yang kedua talengi wondri oloe insya Allah lenya peringerana. Hadiri wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala urane makoto memang kanjak-kanjakna biasa waktu na cuek-cewek wopang weh lemak nama bicara narekong kenapa selalu menyajukkan hati dan perasaan tapi setelah dinikahi satu bulan dua bulan muncul aslinya. Maka ternyata paling robeneku BNI agaknya sebeni benenoko Indonesia ala kele mana nak woni mana nak tengah so mana nak dega nyamang ya pemakku lelek nak ikhlas dibawa terima karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiri wal hadirah yang dirahmati Allah, yang ketiga yang harus diperbaiki dalam menikah yang dari itu komunikasi. Karena tau masyarakat lau matang ini agama lantaran karena tidak bagus komunikasi itu biasa kurang itu emak karena ia saru narekong kai di melotel di makun raya orang ewe makan jatuh jolok nareko tosi gak tudang pak kega mah bangsa pak maka kau matuh ke makan jatuh kega pahana maka itu kesedih gangkana ketika terjadi resiko di belakang hari dena gangka melosi tuntuk dena gangka melosi noko noko nasabak mage pura memang dibicarakan sebelumnya aja to sina pakik mapau narekong ke nipas singat na minggu-minggu ye angka nipas singat na pautui na mau singapo ni napa nilai kodal laketa narekong ke pasinga. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala romelo joka apa remisi ki makin apa lu tomat peramisi karena kadang-kadang laki-laki yang hilang tanpa sebab laki-laki yang hilang tanpa sepengetahuan istri biasa tu makun raye megalasana muncul. Yang pertama muncul penyakit cemburu itu makun dan harga isalai tepah setak kerema muncul penyakit cemburu makrifah kelongnya rindu dan cemburu menggoda hatiku apabila kau jauh.
Kalau jauh-jauh cemburu setelah itu tidak bisa diatasi, muncul lagi penyakit kedua, yaitu curiga. Maka dari sifat gelongnya, berdua kakau di sana, sendiri kakau di sana, lama sudah kumarana. Berdua kakau di sana, sendiri kakau di sana, lama sudah kumarana. Lama sudah kumarana. Kalau perempuan sudah marana, dek naik bati-bati, lama-lama sakit hati, akhirnya patah hati, akhirnya makan hati. Hati sudah habis dimakan, lama-lama makan darah. Maka derita Sugiarto, sudah-sudahlah, usah kau menambah derita lagi. Mati Tony Romirama sungguh terlalu. Tadinya aku kira kau belikan saya pisang hijaunya Mama Nyarnan. Tadinya aku kira kau belikan saya sarap banyak Mama Nyarnan. Tapi rupanya kau belikan saya jalan kotanya Mama Ula di depan jalan sana. Kasih kembali uangku. Saya tidak suka jalan kotanya Mama Ula. Tentunya kau tahu bukan, jalan kotanya Mama Ula itu tidak ada airnya. Terlalu. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tome lobotinge komunikasi perlu diperbaiki. Meki lobotinge da tesera pura melikoni. Apa mangku perhatikan tu makun dai narek tome lobotinge megala hak tu agak kami rumah dengeri. Sabalu dioi malulur ni si tengah jang. Ipakam-makam mak 10 menit. Pura matu napa dio to 20 menit. Setelah itu mele pake racikange. Mega rupan nang ke panter engke NRL. Isyarawita malah kuang. Setelah itu kenapa mele ipake foundationnya? Foundation negator rupanna angka karayola masempo-sempoe angka LT paro angka warta angka makeover pada pada napake benego. Pura mati romelo si isedo mele bayang-bayang hidung mele icelah-celah di kompon namate iko makudara iko jajui macio makudara kompon namatanna nareko macelah macio macelah kompon namatanna. Pura mati napa melo malinar napa mele padak ke bulu mate napa melo igambar alis silepa pembatas naspal Hadiri wal hadirah yang dirahmati Allah, ya sang dimadu selesai, ternyata dek panas selesai napa mele pakalu-kalu jilbab pura silawar lo yase lo sampi lo gila lo kana opte name lo malempu nak galu-galu resisan lo kakuting mana kemaku re jujuk pantai ternyata tea pantai na jujuk jilbab nama kalu-kalu makobo. Hadin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya seni selesai di pamerun nyo tawe nak dire pekesi maka jolo-jolo-jolo pece de pak caleri kesaka jolo inonri. Jadi ini waktu rompah nama kunrei. Jadi itu makunrei ye. Nalurinya memang selalu ingin cantik dimanapun dia berada. Jadi makanya papasan na benena baharu ding ispa. Nari komelo ki masa pok tak beneta guys. Ke pasurin cede biaya. Napa natasi cok kita pak gue. Hadiri wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang perlu diperhatikan agama. Yaitu kemakan jaga mana makunre macca dupai to pole macca penguju tau lao. Orang ewe aku makan jaga mana insya Allah akan menjaga istrinya yang menuntun keluarganya kepada pintu surga. Eko makan jaga me insya Allah dunia selamat, dunia dan akhirat selamatlah keluarga kita. Hadin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mega iri dari palau ngetak. Rumahnya bertingkat-tingkat kadang-kadang sampai lantai 4. Di dalam rumah itu ada perabot yang mengkilap. Di dalam rumah itu ada istri yang cantik jelita kadang-kadang jumlahnya sampai 4. Tapi setiap hari gawat darurat terasa-rasanya mau kiamat. Kenapa? Karena rumah itu tidak turun rahmat. Kenapa tidak turun rahmat? Karena tidak ada yang melaksanakan ibadah sholat. Hadin rahmat Allah yang terakhir sekali milo kala tugangi ageroha hisab agaya sehisab timbangan teman-teman timbangan tabu pak
ang kating mga bustas, ti mga dati siba, ti mga tarigo, pitte di kay melongpake. Ah, taniya ero, irasa niya timbangan, o kailalan na ditamon ron. Bagon na baca, baca sa nga diye, na boleh masala sa suwati yang tidak. E ipuninawa, maka datimbang, timbang ijo, oke kay megang ni jana siba de chen na aja tak kita cicang. Jangan sampai hujan satu hari menghapuskan kemarau satu tahun. Decenna laki tama pulau tahu, decenna bini tama pulau tahu, ternyata hilang seketika gara-gara kesalahan satu kali. Makanya perlu anaknya yang namanya timbangan. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya perlu timbang. Orang ewe tidak boleh merasa lebih berjasa, lebih bekerja dalam rumah itu. Nasarak makan rahmati Allah, na pemalangnya ga mata, na haranga mata. Si dia burani, na porangi bini na makan dede tonget juga ke jamah miko. Ia sapa diko pacapui, denok di porang makunde makotu. Nasarak makan, ia tu makunda ye. Na dekotomelo mak deke secara jujur. Dia na gagat coy ke jamah na makunda itu. Biasa orang pe, mapa mula dan nyari motor ni makun rey mak borang iwe pala purki nak borang iwe pala loy masari pura masari lo masa sa pura masa sa lo mak daku pura mak daku lo pasai boleh pasai diri si mak baja bale pura mak baja bale mana su pura mana su mak paling nak andre purki nak paling nak andre nol ini lo mandre purki mak tu mandre rone soro di mak pelo santai tas soro narak mengerok. Ada na jauh makun raya na tajam mana ijo ija ija ke boleh si kolane na pandai tak cici cici di pura mantu na pandai na pemacio mandre lena pura mandre tak sedih salah si jaman ade pak soro si jolo mak bisa pene. Setelah itu jam 4 jam 5 sore atas na jauh makun raya lo si pulung yang sesekan na puna sud na pulung matar lo si lepi pura si mati ma lepi pasan istirahat depa persiapan lagi untuk makan malam. Setelah itu pun benak Andrea soro ni di orang newe lo ni makan dah lo ni makan dan lain sebagainya akan aja makun reye monroi boleh kasih mak bisa pernah kecuali wan di jumagare. Ah, pura matir kasih aja makun reye lo ni malam minyak ganda purana lo ni malam minyak kutus-kutusnya lo ni malam minyak paras nak nasabi mana nge roma teko nasabi mana nge roma pendie dalam lo ni pak pura sarapowe napas esomak deme. Eh, setelah itu deh pak kasih nasau teko nak angkasi bapak nak kebire pak melo jatah peremang. Hadiri wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi liwat metu tiga jaman-jaman makun deh ampe itu nari kutu lo rumah sakit megangi makun deh ke rumah sakit daripada orde apa make liwat metu reso na makun deh mampamu lah mak dengke mak dong kolokit lo kanan lo sali lo lalang lo pasai lo kedapurangi liwat metu cani-cani na tu makun deh lah natasi soe. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebaliknya laki-laki kena pola ta'ala nabi tak ini gorane ripurana masam baja subuh keluar dari rumahnya meninggalkan anak istrinya sapa dan lehalalakna maka tungkat-tungkat tetip pusatna tungkat-tungkat takut-takutnya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir sekali maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sholatil mar'atu hamsaha wa shama syahraha wa hafazat farjaha wa ta'azzawjaha qila laha udkhulil janna min ayil abwabi sittah. Itu nasa makun reye keperhatikan ia ko masam pajali waktu ni na tutuk ni urat na dua pan pasang angka dua waktu dia na wakdion re masuk kera ini wakdion re masuk saidi tomallo bidingan ni namoro si di waktu ala kele yang kedua na rekon ni alto kalabu keso na ini tomak pangewar di waktu ala kele na masuk sa waktu ala kele na madiwasa itu makura dalai aga sabak na de na topo ringe ko de na topo ring de tolo majama